Pada hari ini, 17 Februari 2020, Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara bersama Koperasi Dewan Melayu Kelantan Berhad telah menandatangani perjanjian penyewaan bangunan di Kampung Sungai Keladi, Pasir Mas, Kelantan. Perjanjian sewaan bangunan ini adalah bagi tempoh 3 tahun, iaitu bermula dari 1 Mac 2020 sehingga 28 Februari 2023. Objektif perjanjian ini adalah bagi memastikan Koperasi Dewan Melayu Kelantan Berhad beroperasi sebagai operator pengeluaran produk makanan dan minuman berasaskan nenas. Pihak LKTN diwakili oleh Yang Berbahagia Encik Samsudin bin Haji Nur dan Tuan Haji Wan Baharudin bin Wan Ismail. Manakala pihak Koperasi Dewan Melayu Kelantan Berhad pula diwakili oleh Encik Muhammad Ali Amin bin Abdul Latif dan Encik Azwan bin Mat Husin. So, melalui perjanjian penyewaan ini, kita di koperasi akan menyewa kilang milik LKTN untuk mengeluarkan produk-produk berasaskan nenas. Jadi, kita akan mengeluarkan jus-jus buahan pada peringkat permulaan dan seterusnya akan mempelbagaikan produk-produk di kilang tersebut. Pihak koperasi berterima kasihlah kepada LKTN, terutama kepada KP dan Chairman kerana memberi peluang dan memberi kepercayaan kepada koperasi untuk membuat projek program tersebut.